Partai Prima. Rapat teknis dengan Partai Prima, kami berencana akan membuka akses silon kembali, ya, sipol, atau membuka akses sipol kembali yang kemarin sempat ditutup karena memang tahapan verifikasi partai politik telah selesai. Hari ini kita akan buka kembali dan kami juga akan menjelaskan teknis pelaksanaan penyerahan persyaratan pendaftaran partai politik perbaikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu yang insya Allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal ya, karena dalam putusan Bawaslu bahasanya paling lama 10 kali 24 jam. Jam 6 sore itu sudah dibuka sipolnya dan kita sepakati untuk dipercepat waktunya jadi lebih kurang 5 hari ya. Jadi hari Selasa itu sudah selesai untuk proses dokumen, memasukkan dokumennya itu sudah selesai di hari Selasa tanggal 28, kemudian ya kemudian langsung dilanjuti dengan verifikasi, kemudian verifikasi faktual ya, sebelum masuk ke verifikasi faktual seperti itu. Jadi waktu 10 hari itu cukup bang untuk sampai ke tahapan verifikasi faktual selesai? Iya cukup, kami merasa cukup. Tadi dari pihak KPU Pak Idam menanyakan kira-kira 10 hari ini kira-kira apakah cukup atau berlebih atau gimana, dan kami menyatakan kami siap, sebenarnya punya kepentingan untuk mempercepat proses ini.